Kalau kita tengok pelakon veteran Datuk Rahim Razali, memang tak percaya usianya sudah mencecah 83 tahun. Tapi masih lagi sihat dan bertenaga. Kata Rahim, dia tiada sebarang rahsia tertentu yang diamalkan. Sebaliknya, sentiasa kekal aktif selain tidak membiarkan dirinya tertekan. Oh, patutlah masih steady. Tapi sebelum tu nak tanyalah, pada usia sekarang masih lebat ke tawaran berlakon? Masih yang menerima tawaran, masih lagi berlakon sikit-sikit, tak ada banyak-banyak. Macam episod-episod berpanjangan tu susah lah sikit. Tapi kalau tele movie ke ataupun penglibatan sebagai guest star ke sebagai cameo, saya masih terima dan selagi boleh saya akan teruskan. Kerana perlu badan ni, jangan dibiarkan lalai, otak tu kena berjalan selalu, kena berfikir selalu. Dan selagi boleh membaca, selagi boleh bergerak, selagi boleh bertutur, teruskan. Okey Datuk, kalau kita tengok dengan usia Datuk yang kata 83 tahun kan, tapi nampaknya masih lagi mampu, kuat apa semua, jadi mungkin boleh kongsikan sikit tak Datuk? Tip tu macam mana? Macam saya orang muda ni nak tahu jugalah kan. Tak ada rahsia apa-apa, hanya hidup tu jangan banyak stres, satunya penting tu. Jangan selalu, kalau otak tu selalu, dia relax most of the time. Learn to relax. Learn to be cool kat orang muda sekarang ni. Tapi tak adalah, tak ada apa-apa betul. Tetapi mesti selalu, apa tu, bekerja, buat kerja. Pun exercise. Exercise pun bukan jenis exercise yang strenuous pun semua. Tapi badan tu perlu bergerak. Otak perlu berfikir sentiasa. Kita tak buat apa-apa. Dan nanti duduk rumah dia, fikiran pun jadi buntu semua tu, itu yang mendatangkan penyakit. Jadi kalau badan tu terus diaktifkan, terus kita berkiat, buat ini, buat itu, look for hobby, look for interest, itu akan menolong kita melanjutkan usia, insyaAllah. Okey Datuk, kalau sebelum ni Datuk kan, macam ada isu-isu daripada pelakon veteran, orang kata kurang mendapat job, dan bila dapat job pun harga pun rendah. Jadi macam Datuk sini, ada tak mengalami isu tersebut Datuk? Maksudnya dapat tawaran, tapi tawaran tu mungkin ditawarkan dengan harga yang rendah ke bagaimana ke, ataupun macam Datuk, ada tak isu masalah isu tu Datuk? Bagi saya sama aja seperti dulu, dia tak ada berubah. Mungkin itu untuk saya aja, tak tahu pula. Macam Datuk sini tak ada mengalami lah. Saya sini tak ada. Ada setengah pelakon veteran lain, ada yang mengeluh macam, oh mentang-mentang kami pelakon lama kan, tapi kurang, orang kata kurang dapat tawaran apa semua. Tapi kalau soal harga, soal bayaran apa semua, berterusang kan dengan orang yang menawarkan. Kalau dia kata tahu aku bagi kau 500 sehari, saya tak ada lah, saya dibayar selama ni 1000 sehari, kan bagi 500, kalau kita 500 aku minta maaf lah, saya tak boleh lah terima. Jadi berterusang, dia open bus. Jangan terima, lepas itu menunggu. Lepas itu buat macam-macam apa itu, statement. Yalah, jadi fitnah lah jadinya, tak elok macam itu. Jadi, kalau tak nak, tak kata cakap tak boleh terima. Tapi kalau dah diterima, jalankan tugas.